Oke, okay. nah. halo semua boleh boleh on cam ya. Eh bentar aku lupa ganti background dulu. Oke. Okay. Boleh on cam nih Aran, Abad. Tapi nunggu yang yang lain ya. <laughs> hey. mana nih aran abad apa kabar abad baik kak baik ya minggu kemarin sakit apa atau ya kena kenapa kema kemana tuh? minggu kemarin kemarin laptopnya ngeheng lebih oh, sana. iya ya oke okay, sekarang berarti sudah diperbaiki. Sudah bisa. Oke, okay, mantap. Aran menanya Aran, apa kabar Aran? Baik, Kak. Oke, okay, baik ya, siap. Yeah. Oke, tunggu dulu ini pada kemana ya teman-temannya ya? David, Sonia, Liza, Eli, Mike, dan Anta. Oke, bentar ya. Ini masih nunggu teman-teman yang lainnya pada kemana nih. Oke, hey Mike. Oke, okay. okay. aku izin uh, ke belakang bentar ya. Bentar ya. ding in Oke, okay. boleh boleh nyalain kameranya ya. Di sini ada Mike, Hafid, terus ada Denanta, eh sip, Hafid, terus mana Mike? Oke, okay. coba tanya dulu nih kabar kabarnya. Denanta gimana kabarnya? Baik. Baik Kak. Baik ya. Oke, okay. keren. Hafid gimana kabarnya Hafid? Baik Hafid? Baik kak. Baik ya terus Mike apa kabar Mike baik kak. baik ya oke satu dua tiga empat lima enam Oke sama aku enam ya tunggu dulu beberapa temennya lagi nih belum join ya by the way tapi kalian bisa buka dulu aja modul lima lesson 4 ya kita akan belajar uh, konsep AI baru uh, yaitu komputer yang melihat nanti kita lihat ya gimana sih komputer tapi bisa lihat ya keren banget komputer tapi bisa ngelihat gitu ya oke okay, mungkin di sini kehadirannya coba kita uh, cek dulu ya oke okay, sini mungkin beberapa sudah Oke, okay, sini udah ada yang join. Oke, okay, dua orang lagi nih udah yang masuk. Ada Alfon sama Elise gimana kabarnya Elis baik Elis? Halo, kak Bye. baik. Ya. Terus Alfonsus apa kabar Alfonsus Boleh on cam by the way? Baik kak. Sebentar. <coughs> Oke Jeremy belum Elis sudah ada. Oke 9 tuh Irsyad. Oke Irsyad boleh on cam Irsyad. Irsyad. Nah, irsyad namanya aku mau offset Ir irsyad. Oke, aku rename dulu irsyad. Ya, boleh on cam ya irsyad ya. Silakan, boleh on cam. Oke. Ini kita mulai aja ya. Untuk kelas kita hari ini. Berhubung sudah jam 7 lebih 2, nanti mungkin yang baru join bisa nyusul aja ya. Gitu. Ini mau kita masih nungguin Jeremy sih sebenarnya nungguin Jeremy Sonia, sama Albar tapi belum ada info jadi kita uh, bisa mulai dulu aja ya nanti uh, nyusul aja buat teman-teman yang belum. Oke, okay. nah, oke okay. jadi hari ini teman-teman kita akan belajar tentang computer vision ya jadi tentang bagaimana uh, kita menerapkan komputer sebuah mesin untuk melihat ya untuk melihat. Oke. Okay. Bagaimana kita menerapkan komputer untuk melihat mungkin kita udah pernah bahas ya di lesson pertama modul 5 so mungkin uh, aku pengen tanya eh uh, ke apa ya Mike coba kalau di komputer itu gambar disusun pakai apa sih itu enggak dari P dari P terus tengahnya ada X terus ada l pixel pak. pixel Abdul pixel Oke, jadi e, disusun oleh pixel. Nah, di mana pixel tersebut tuh dia punya intensity ya intensity. Jadi dia tuh punya intensitas warna. Ada yang tahu warna, digital apa aja? E, Hafid tau nggak Hafid? Warna digital tuh apa aja? Kenapa? Warna digital disusun pakai warna apa aja? Ada ada tiga warna ya. Ada tiga warna. Warna apa aja tuh? Untuk nyusun warna digital ada RGB tiga warna RGB betul ya RGB, RGB. jadi teman-teman kalau ngeprint baju ngeprint e, poster jangan RGB ya oke okay? soalnya RGB itu warna digital dia tuh buat foto foto yang digital buat karakter game itu warnanya RGB ya RGB itu di mana RGB ini ada tiga ya red green blue oke okay? ada red green blue ya nah, jadi ibaratnya kalau kita buat sebuah list ya tau list teman-teman ini list ya kayak gini jadi ada warna RGB-nya gitu, setiap kotak R, G, B gitu, ya. Setiap kotaknya punya kayak gini nih. Oke, nah dia tuh nyusun-nyusun lagi tuh banyak kotak. Jadi kalau kalian zoom, zoom ya, zoom misalnya ini ini kalian zoom nih. L ini kalian zoom. Dia tuh punya R-nya berapa, G-nya berapa, B-nya berapa, ya. Nah itu tuh bisa di, ada intensitasnya. Nah sehingga kalau misalnya dia itu angka, maka komputer bisa lihat nggak sih, ya? kalian tahu nggak sejarah komputer awalnya apa sih? yang tahu boleh resen sejarah komputer tuh awalnya apa? eh uh, siapa ya? tanya uh, Aran kamu tahu nggak komputer tuh awalnya apa sih? komputer pertama kali ditemukan tuh dia apa? buat ngitung tuh apa? buat ngitung apa? buat ngitung coba alat yang dipakai buat berhitung enggak. Kalkulator ya, Guys sih. Kalkulator ya. Enggak, ya, kalkulator tuh awalnya cuma buat ngitung aja. Gitu. Nah, jadi komputer pasti erat dengan angka. Nah, karena kebetulan ini nih, warna-warna ini warna -warna itu adalah angka juga, kita bisa mendeteksi sesuatu atau menebak sesuatu di dalamnya. Gitu. Ya. Oke, nah kita akan belajar tentang komputer uh, vision. Oke, okay. nah by the way, karena nggak ada pr kita langsung aja ke modul 5 lesson 4. Bisa dibuka, teman-teman? Kalau -teman? out lagi, sorry. Oke, okay. kita akan memulai hari ini dengan permainan tic tac ya yang membahas tentang komputer uh, melihat. ya, Bagaimana komputer itu melihat. Oke, okay. silakan buka modul 5 lesson 4. Oke, okay. ya. jadi hari ini kita akan lihat dulu ya. Uh, what's we gonna learn apa yang akan kita pelajari. Jadi kita bakal memahami istilah-istilah dalam computer vision. Kemudian kita bakal membuat dataset. Lalu kemudian bukan membuat sih kita bakal mengakses dataset yang kita akan akses. Kemudian kita akan mengajarkan sebuah model AI untuk melihat. Nanti kita coba untuk latih dia supaya dia presisi, ya. Artinya e, benar gitu nubaknya, pat, gitu. Coba di submit dulu halaman pertamanya. Oke, okay. coba sekarang kita akan bermain sebuah game tik tak ya. Mana nih game tik-tak-tonya? Kok oh, nggak muncul ya? Oh, ini dia muncul. Oke, okay. kita akan bermain tik-tak-toe. Di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Eh, uh, aku bakal share pertanyaan di kolom chat kayak biasa. Kita bakal bagi dua tim aja. Jadi ada, ada empat orang ya, ada delapan, ada delapan orang kan kita bagi dua. Jadi mungkin aku langsung aja tunjuk ya biar mengefektifkan waktu juga. Jadi di sini aku coba tunjuk dulu. Yo, itu tim pertama. Tim kedua ada Oke. Okay. Ya. Sip. Coba. Udah, udah kelihatan nih namanya ada tim pertama ada Hafid, Mike, Ellis, Alfon. Tim kedua ada Irsyad, Aran, terus ada Denanta. Ya. Eh, eh uh, ya, ada Denanta sama Abad. Oke, okay. nah, patuhannya kayak gini. Jadi nanti itu aku bakal kasih pertanyaan di kolom chat. Aku bakal tunjuk satu perwakilan dari tim pertama. Kalau nggak bisa ngejawab, tim kedua bisa nyuri jawabannya. Jadi kita main sampai ada yang menang tiket taktunya Contohnya gini, misalnya aku nanya ke Hafid. Hafid kan tim pertama. Nah, Hafid sama teman-teman yang lain harus cari jawabannya. Nah, kalau misalnya dalam waktu satu menit nggak ketemu jawabannya... Maka aku lempar ke tim 2 untuk ngejawab pertanyaannya, gitu ya. Tapi kalau dulu yang nggak bisa jawab, ya udah kita skip ke pertanyaan berikutnya, gitu ya. Oke, okay. nah sekarang kita akan langsung aja aku bakal acak nunjuknya, ya. jadi nggak bakal tim 1 dulu, nggak bakal tim 2 dulu, <laughs> random. Oke, okay. nah coba sekarang aku bakal tanya dulu ke tim, tim kedua, di sini aku bakal nanya ke uh, abad, ya abad, coba. Oke, eh, Abad, coba lihat pertanyaannya di sini ya. Untuk Abad, oke, untuk Abad dan tim satu ya. Eh, tim dua, sorry, kok tim satu, tim dua. Jadi, pertanyaannya adalah: apa itu? Apa yang dimaksud dengan komputer vision? Oke, silahkan jawab satu menit ya. Aku timer sekarang nih, satu menit. Oke, timer satu menit, satu menit. Kita mulai dari sekarang, let's go. Kita mulai tuh. Ya. Silakan. Tim dua juga, eh tim satu juga ya. Hafid, Mike, Elis, Alfon coba cari jawabannya juga. Buat tim dua yang lain, Irsyad Denan sama Aran, kalau ketemu jawabannya, kasih ke Abad jawabannya ya. Bisa lewat chat private di Zoom. Oke, Abad udah ngejawab. Coba sambil dibaca Abad boleh silakan. Ini kita stop aja. Eh, kok malah berhenti? Computer Vision menggunakan kecerdasan buatan untuk melihat dan mengartikan data visual dalam penggunaan kamera, server edge atau cloud. Oke, betul. Jadi komputer uh, Vision itu dia menerapkan model AI ya, model AI untuk melihat dalam hal dia itu mengartikan data visual yang tadi aku sudah bilang yaitu angka ya angka-angka atau data-data visual ya itu digunakan untuk ya melihat melihat konten apa di sana gitu. Nah penggunaannya banyak ya bisa di dalam kamera, bisa dalam server atau dalam dalam cloud gitu. Oke okay, good Ab, abad. Oke okay, mau dimana nih taruhnya abad atau timnya mungkin taruh di mana? Kalian kucing ya? Tim dua itu kucing, tim eh, satu itu eh, anjing ya? Silakan. Nah tengah. coba mau mana mungkin tim dua? Tengah. Tengah. Setuju tengah. Yang lain? Tengah ya. Oke okay, good. Oke okay, sekarang berarti pertanyaan buat tim satu ya. Oke okay, tim satu di sini pertanyaannya adalah, eh uh, oke okay, aku bakal ini aku bakal kasih pertanyaannya ke siapa ya? Tim satu itu ada oke okay, di sini aku bakal tanya ke Hafid. Oke okay, untuk Hafid dan tim satu ya. Si pertanyaannya adalah apa dalam komputer vision dalam komputer vision apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Nah silakan boleh dibaca hafid dan tim satu lalu kemudian saya jawab ya. Oke, satu menit dari sekarang, let's go. ya dicari dong cari dicari ini jawabannya sama tim bareng-bareng boleh bareng-bareng kalau Hafid udah udah nemu lebih bagus ya tujuannya nanti kalau kalian bisa menjawab bisa mengisi tictactoonya tim satu tim dua juga sambil cari ya tim dua tim satu oke waktunya jalan nih Hafid dikit lagi tuh belum belum detik lagi tim satu yang lain kalau nemu boleh chat Hafid aja Hafid, oke, silahkan dibaca. Hafid, uh, ini dibaca nih. Baca, baca, baca. Silahkan, oke, pas banget waktunya. Oke, silahkan. Klasif, klasifikasi gambar ini melibatkan mengkategorikan gambar ke dalam kelas atau label yang telah ditentukan. Betul, 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 betul ya. Jadi dalam computer vision itu kita bisa mengklasifikasikan gambar. Contohnya gini, kita bikin data dulu, misalnya gambar mobil sama motor. Lalu gambar tersebut kita berikan ke model AI untuk dilatih. Jadi dia tuh bakal belajar dari data-data tersebut. Nah nanti model AI-nya tahu nih, oh kalau bentuknya kotak itu tuh mobil, kalau bentuknya uh, tipis tuh motor gitu ya. Oke, okay. Oke, okay. Hafid motor mana nih Hafid? Oh, teman yang lain. Ya, ini mungkin tim satu mau taruh di mana nih karakternya untuk menangin tik tuh. Yang lain mungkin Hafid atau Taruh di mana guys? Cepat guys. Cepat teman-teman? Alis, -teman. siapa lagi tim satu tuh? Helis, Hafid, Mike sama siapa tadi? Ya di chat ada tuh di chat katanya kurang tahu main gituan kah yang lain aja ini main taktu kamu nggak tuh Hafid tik itu kan pakai X pakai bulat nah itu nggak pakai karakter kucing sama aja kamu tahu kan main taktu tahu kan masih hah? nggak nggak pernah ya, coba yang yang pernah main deh aku lempar ke Elis aja Elis kamu tahu nggak ini tik tuh tahu kan cara mainnya kalau kayak gitu sih situasinya udah kesempatannya sama aja Oke, di bakal... <guruh> <Bisa guruh> kan ini di parody uh... mana? nggak bakal. Aku balik ke itu. Itu. Eh, coba. Eh, uh, tengah bawah loh. Eh, saran gue nah, yang lain coba di mana tuh? Tengah bawah mungkin. Oke, tengah bawah. -bah. Sip. Kita lanjut ke kelompok dua lagi ya. Kelompok dua di sini aku tunjuk siapa ya? Uh, aku tunjuk ini deh, tunjuk uh, sekarang tunjuk ini aja Denanta, oke okay, Denanta. Ya untuk Denanta dan kelompok dua ya untuk Denanta dan tim dua. Oke okay. dalam komputer vision, uh, coba kita lompat dulu. Oke, okay, nah apa yang dapat digunakan sebagai model untuk komputer vision coba? silakan tenanta satu menit ya let's go lihat di chat eh, lihat di chat ya pertanyaannya oke okay. Oke, satu menit ayo cepat Nanda. Yang yang lain juga bisa kasih jawabannya ya. Satu menit. Buat tim satu, kalau ada jawabannya, bisa, bisa jawab ya. Lumayan bisa mengembalikan kedudukan. Oke, waktunya habis. Ketemu nggak jawabannya? Tim Jadi, satu dan tak? beberapa model yang hmm? eh, beberapa model umum yang sering digunakan itu hmm? CNN. Oke, okay, CNN Convolutional Neural Networks. Oke, okay, betul ya. Oke. Okay betul neural networks ya. Jadi neural network itu ada gini nih. Jadi di model AI itu ada ada yang namanya tuh neural networks ya. Jadi banyak sih ada yang CNN, ada DNN, beda-beda. Tapi kalau buat gambar memang neural networks itu diandalkan ya. Jadi eh, dia tuh sistemnya tuh kayak saraf manusia. Jadi gambar kita masukin, kita pecah-pecah, masukin ke jaringan saraf lain, kemudian akan dipelajari ya fitur-fiturnya, dimasukin lagi ke jaringan saraf yang lain begitu terus. Oke. Okay. Nah. Eh, motor mana nih? Tim 2. mungkin coba tim 2. Denanta atau yang lain mungkin? Abad, Irsyad. Aran, termana nih? Kucingnya. Atas. Kiri. atas mana? Atas kiri, atas bawah? Atas kiri. Kiri. Oke. Okay. Oke, okay, nice. Oke mungkin ini eh, terakhir ya kalau misalnya tim satu gagal tim dua bisa menang nih. Oke jadi tim dua siap-siap ya tim dua siap-siap untuk cari jawabannya. Oke. Nah tim pertama aku bakal tunjuk eh, Mike untuk kejawab ya. Oke Mike dan tim satu. Oke pertanyaannya adalah apa itu NLP ya? Oke, apa itu NLP? Terus NLP sama tidak dengan klasifikasi? Kita coba silakan dicari ya satu menit, Mike dan tim satu. Kita start lagi. Ada nggak? Eh, by the way, ini aku belum lihat Irsyad belum on cam. Z juga belum on cam nih. Silakan on cam dulu Z, Irsyad dan Jeremy. Silakan on cam on cam dulu ya. Z boleh on cam terus Jeremy juga silakan on cam terus Irsyad. Irsyad boleh on cam Irsyad. Oke, waktunya habis. Gimana Mike? Ketemu jawabannya Mike? Oke, tim dua ada jawabannya enggak? Sambil nungguin Mike nih, kita coba compare jawabannya. Ketemu enggak Mike? Jawabannya halo Mike. Oh uh, iya, Pak. Oke, apa tuh NLP? Ketemu jawabannya atau belum? NLP itu bidang dalam kecerdasan buatan AI yang fokus. Uh, pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Mm, Oke, okay. terus sama nggak kayak klasifikasi? Katanya uh, klasifikasi itu gambar kan, nah ini sama nggak kira-kira? enggak beda ya, yeah. beda. Oke, okay. betul. Coba aku pengen tanya, Mike masih menang nih Mike? Uh, Bawa kanan kok. Oke, okay. menggagalkan kemenangan. Oke, okay. sip. Oh ya, eh, mungkin ini pertanyaan terakhir. Kita coba cari barang-barang ya. Jadi, karena ini eh, kita melihat waktu juga, takutnya nggak, nggak, nggak keburu ya kalau kita menyelesaikan gamenya. Nah, coba kita akan lihat pertanyaan terakhir nih ya. Coba kita lihat eh, barang-barang. Nah, jadi e, selain model AI itu, apalagi sih yang kita perlukan ya? Nah, di, di sini ada nih katanya, jadi apa yang diperlukan untuk mengajarkan komputer agar bisa melihat? Nah, pertama kita perlu sebuah model yang tadi disebutkan oleh Denanta, yaitu neural network. Jadi, maksudnya kayak gimana sih, Kak? Neural network itu contohnya gini: kita punya gambar wajahnya, misalnya uh, ini ya, misalnya wajahnya Alfonsus nih, Alfonsus lagi selfie, misalnya. Kemudian ini gambarnya dipecah tuh, lebih dipecah. Kalian udah belajar ini gak sih di SMA Matrix? Belajar ya, pokoknya banyak gambar itu dipecah jadi kotak-kotak kecil gitu. Nanti dia tuh diambil setiap kotak ininya diambil ke neuron-neuron neuron, gitu. Ya, ini aku coba ilustrasiin bentar ya, biar gampang. Begini nih. Ini kotak ini diambil ke neuron pertama gitu ya. Nah, diambil ke sini. Kemudian kotak yang kedua nih, yang ini diambil ke neuron yang kedua gitu. Oke, terus lagi terus ya. Kotak yang ini diambil ke neuron ketiga gitu ya. Nanti dia tuh sana ada neuron lagi Ya, jadi di situ pokoknya ada matematika aja. Matematikanya itu buat ngitungin ini, ya. Warna-warna yang di sini, gitu ya. Sehingga nanti dia, dia dia tuh bisa nebak, "Oh, ini tuh apa sih gambarnya? Apakah gambar burung? Apakah gambar manusia? Apakah gambar mobil?" gitu ya. Kayak gitu konsepnya. Intinya gambarnya dipecah, dipelajari setiap piksel-pikselnya. Oke? Okay, lalu kemudian ditebak, itu gambar apa? Oke okay. begitu ya cara kerjanya untuk komputer vision jadi kita butuh yang namanya model dan data gitu ya yeah. oke okay. Nah karena model ini belajar dari data gambar maka gambarnya itu harus bagus ya ya yeah, enggak sih ya yeah, enggak gambarnya itu harus bagus kualitasnya Oke okay, tidak boleh ya yeah, sebenarnya banyak sih pakai gambar yang rendah kualitasnya aku pernah nyobain tapi walaupun banyak gambarnya sampai ratusan ribu kadang dia tuh kurang akurat jadi lebih baik kita pakai gambar yang ukurannya bagus tapi ya banyaknya menengah lah gitu jadi jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti berat ya berat untuk memproses gambarnya gitu. karena kalau kalian pingin melatih sebuah model itu butuh CPU ya sama GPU GPU tuh GPU graphic card ya graphic card itu harus yang bagus banget gitu ya oke okay. nah tadi kita butuh apa aja dua coba uh, tanya ke siapa ya? di sini ada Irsyad Irsyad tadi kita butuh dua Irsyad untuk membuat komputer bisa ngelihat apa ya tuh dua boleh sebutin lagi Irsyad Irsyad, coba kalau Alfon tadi yang aku sampaikan nih Alfon. Jadi ada dua hal yang kita perlukan untuk membuat komputer bisa melihat apa aja tuh. Uh, <tuh> GPU. Oke. Okay. Sebelum GPU deh, apa coba? Graphic card. Sebelum itu, ayo apa coba? Tadi kita butuh dua hal nih untuk bikin komputer bisa ngelihat. Yang pertama apa? Yang kedua apa tuh? Ya yeah. apa nih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mungkin aran apa aran? Dua hal tadi. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Coba. Yang pertama itu apa? Yang kedua apa? Coba aran. Apa nih? Jadi kalau kita pengen bikin komputer yang bisa melihat tuh kita butuh dua. apa dan apa coba. Gimana ya Aron? Enggak apa jawabannya? Enggak ingat kak. Ingat, oke. It's okay, it's okay. Coba kita mungkin cobain ke siapa ya? Ke ini aja deh, cobain ke Alice. Kamu ingat gak Alice apa? Jadi ada dua. model neural network sama data. betul ya, model model neural network ya. Sama dataset ya betul dataset. Jadi dataset tuh buat bukunya lah. Jadi modelnya tuh bakal belajar dari dataset ya. Dia ya, pelajari gambar-gambarnya itu dari dataset. Begitu. Oke nah nanti modelnya lah yang belajar. Begitupun nanti dia yang akan menebak atau mengklasifikasikan gambar. Ini gambar apa sih? Gitu ya. Nah, maka dari itu kita perlu dataset. Nah, di sini udah ada dataset. Ya. Dataset yang sudah disediakan oleh Codeland. Nah, kalian bisa klik kanan saja tombol biru ini, klik kanan lalu open link in new tab. Nah, pastikan kalian semua menggunakan akun Google ya, agar tersimpan di akun Google kalian semua. Oke? Okay? Ya. Yeah. Dipastikan kalian gunakan akun Google nih, akun Google ya. Oke? Okay? Gunakan akun Google supaya tersimpan di Google Drive kalian. Jadi cukup kalian buka pun ini sudah bisa kalian akses ya. Nah, jadi kalian bisa buka dulu linknya. Dan aku pengen lihat nih yang udah buka linknya. Silahkan share screen. Boleh. Yang udah buka linknya silahkan share screen ya. Oke, silahkan buka linknya menggunakan akun Google kalian ya. Okay, ini Denanta. Oke, okay, sudah betul ya. Itu sudah kebuka menggunakan akun Google aran juga. Baik, oke okay, teman-teman ingat ya akun Google yang kalian gunakan untuk membuka dataset ini. Karena nanti akun Google ini akan kita gunakan juga untuk membuat model AI-nya. Oke, okay, Jeremy Alfonso 1 2 3 4 5 6 7, 7. 7 orang ya. 7 orang ini ada ada 11 orang. Alfon Denanta Irsyad Jeremy Hafid Irsyad mana Irsyad Oke 9 Oke 8 kita Oke lagi siapa lagi yang belum share screen Ya coba lihat Irsyad dan ah, bilang, Pak internetnya ada <laughs> Oh, ya Elis oke Coba Lihat Irsyad share screen coba Irsyad Oke udah buka pakai akun Google sendiri ya Kau sudah dibuka, is okay. Kita lihat dulu ya, ada apa di dalamnya. Jadi dalamnya itu ada dua folder, burung pipit dan burung merpati. Nah, ini adalah kelas ya. Jadi sebelum kita melatih sebuah model untuk mengklasifikasi gambar, kita perlu kelas. Kita buat kelasnya dulu. Jadi ini burung pipit. Nah, isinya itu adalah gambar burung pipit semua. Nah. Labelnya adalah burung pipit gitu. Nah, lalu kemudian kita buka di sini folder burung merpati, di mana dalamnya adalah burung merpati semua, gitu ya. Jadi sebenarnya untuk dataset itu kita bisa buat manual menggunakan folder, gitu. Nah, nanti pun kalau dalam kode itu bisa kita akses juga sebenarnya kalau pakai folder ya, jadi uh, aman lah, gitu. Ya, di ada ada dua folder ya, burung pipit dan burung mer. Merpati. Nah ini ingat-ingat ya ini adalah label untuk klasifikasinya. Jadi nanti itu modelnya nebaknya cuma dua burung pipit dan burung merpati aja, ya, gitu. Nanti kalau kita mau nambah bisa, tapi kita harus nyiapin datanya, gitu, ya, oke, okay. gitu. Jadi dengan kita nebaknya cuma ber burungnya ada, ada berapa nih yang kita nebak nanti? Dua. Dua aja ya? Apa aja? burung sama merpati. Oke, okay, ya. Yeah. Betul, merpati dan merpati. Oke, okay, sekarang coba by the way Elis sama irs udah buka belum ya? Sorry. Elis dan Irsyad nih, Irshad by the way belum off on cam. Aku tanya boleh dijawab ya. Sudah dibuka belum nih linknya Irsyad dan Elis? udah Kak. Udah ya. pakai okay, akun Google ya. Irsyad udah belum Irsyad? Mulai on oncam dulu nih Irsyad. Kenapa nih? Oke, okay. sudah. Oke, okay, kalau gitu kita sekarang kita akan lanjut ya. Lanjut dulu ke halaman berikutnya. Silakan di-submit ke halaman 4, teman-teman. Oke? Okay? Nah, kayak begini. Nah, sekarang kita akan menggunakan sebuah layanan dari Google bernama Google Teachable Mesin. Di mana pada Google Teachable Mesin, Google menyediakan model AI untuk kita latih. Jadi udah ada modelnya, modelnya tuh neural networks ya, neural networks, mobile net kalau nggak salah namanya. Ya pokoknya dia itu adalah neural networks yang disusun oleh banyak susunan neuron gitu. Oke pokoknya itu banyak lapisannya aja ya. Jadi lapisan pertama tuh buat memecah gambarnya kemudian untuk mempelajari fitur-fitur gambarnya ya. Fitur-fitur itu apa sih Kak? Fitur-fitur tuh kayak misalnya nih kalian punya gambar burung merpati, nanti ketika dipecah tuh modelnya bisa mempelajari uh, apa? Paruhnya doang, sayapnya doang, kepalanya doang ya. Karena kan paruhnya sama ya warnanya sama kan ya. ya. paruh burung tuh warnanya sama mau semua burung juga. Ya gak sih? Gitu. Jadi makanya dia bisa mengklasifikasikan Oke, okay. sekarang seperti ini kalian bisa buka. Oke okay, semuanya bisa perhatikan dulu ya. Oke, okay. nah seperti ini kalian bisa buka ya, buka link Google Teachable mesinnya dari platform. Kalian bisa klik klik kanan ya. By the way, kalian bisa klik tombol ini ada kan Google Teachable mesin. Kalau kalian arahkan jadi warna biru, kalian bisa klik kanan kemudian open link in new tab gitu. Nah. Oke, okay, sudah masuk ya ke Google Teachable. mesin. oke, okay, aku pengen kasih tahu dulu disclaimer. Sebelum kita mulai, pertama, kalian uh, kalau belum selesai, ngapa-ngapain? Jadi, jangan di-refresh. Jadi, kalian perlu simpan dulu proyeknya, baru kita bisa refresh. Ya, jadi sekarang kita fokusnya itu, kita kerjakan dulu modelnya, kita latih dulu modelnya. Nanti, kalau sudah selesai, baru kita save. Nanti, baru kalian bisa refresh gitu, nah teachable mesin itu bisa melatih komputer kita untuk merekognize atau mengenali gambar, suara dan pose lihat nih ini contohnya ya ini dia mengenali gambar, ini mengenali gambar juga ya oke nah ini mengenali suara tuh nah ini mengenali pose ya nah, jadi banyak banget yang bisa kita lakukan dengan Google Teachable Mesin oke sekarang bisa klik get start aja Oke, okay, perhatikan sini ya. Aran, siapa lagi nih? Irsat, Denanta, Z, Jeremy boleh on cam dulu nggak nih? Sorry. Nih ya. Oke. Okay. Nah, kita bisa memilih yang image project, ya kita bisa pilih image project, oke, okay, nah kemudian di sini kita menggunakan standar image model di mana nanti gambar kita itu akan dikompres menjadi ukuran 224 dikali 224 pixel jadi gambarnya mau segede apapun bakal dipotong, gitu ya. Kau kenapa jadi kecil banget? karena kita butuh cepet ya melatihnya, ya enggak sih? nah jadi kita Perlu gambarnya yang kecil. Jadi walaupun banyak, tapi karena ukurannya kecil, jadi bisa cepat. Oke, kita pilih yang kiri aja, standard image model. Nah, lalu di sini kalian akan diberikan kotak untuk menambahkan gambar setiap kelasnya. Nah, jadi kalau kita ingat lagi, tadi itu ada dua kelasnya. Apa aja z kelasnya Z yang kita bakal pakai hari ini, Z? burung pipit sama merpati. Betul ya, pipit sama merpati. Nah, ini biar nggak bingung kita samain ya. Kita ya, samakan semuanya biar nggak bingung. Jadi kita bisa pakainya huruf kecil semua aja. Langsung sebut nama burungnya kayak pipit dan merpati gitu aja. Tapi huruf kecil semua ya. Soalnya nanti minggu depan kita bakal kode. Kita bakal pakai kode. Jadi di sini kita buat code friendly dulu. Ya, jadi huruf kecil semua. Lalu kemudian ya. Gitu. Kemudian dia Uh, mengikuti nama burungnya, oke? Okay. Nah ini bisa jadi inovasi ya buat kita ya, misalnya kita pingin apa ya, membuat aplikasi untuk memberikan saran makanan burung ya. Jadi kita bisa nebak nih, pakai Google to coba mesin ini burung apa? Oh burung pipit, kalau burung pipit makanannya apa? Kalau burung merpati makanannya apa ya? Enggak sih? Gitu? Atau kalau lebih keren lagi misalnya? Bisa nebak wajah ya itu juga ada. Jadi absen di sekolah itu bisa pakai wajah. Jadi kalau mabal itu ketahuan ya, karena di kamera nggak ada wajahnya, gitu. Oke, okay. itu oke. Okay, sekarang gini, coba kita udah ada ya pipit sama matpati. Sekarang tugas kita adalah menambahkan gambar-gambar yang tadi ada di Google Drive. Oke, okay. nah caranya kita bisa klik upload. Kemudian kalian pilih import image from Google Drive. Nah kemudian kalian bisa pilih, oh, oh bentar bentar bentar, aku coba login, aku coba pakai Google yang lain ya bentar, sebentar dulu. Oke, coba kita pindah Google dulu ya, karena Google uh, itu diblok, sorry. Oke, dicoba mesin. Sebentar, ya. teman-teman Oke okay, lihat nih jadi pertama kita perlu uh, klik ini ya kita perlu klik uh, upload kemudian kita pilih import image from Google Drive lalu kemudian di sini kita bakal diminta untuk login ya sama teachable mesin ya Nah kalau kalian sudah klik Oke okay, Nah kalian bisa cari ini di sini. Burung pipit tuh muncul ya. Kalau kalian sudah pernah buka, pasti bakal muncul foldernya. Nah, burung pipit. Nih. Nah, lalu setelah dibuka kita apakan, Kak? Nah, caranya gini ya biar sekaligus. Gambar yang atas, kalian klik dulu. Kemudian scroll ke bawah. Lalu tekan tombol shift. Kemudian klik yang paling bawah. Jadi kepilih semua. Ya, aku ulangi. Jadi kita klik dulu yang atas. Scroll ke bawah. Tekan tombol shift. Klik. Nah, kita klik select. Nah, jadi nanti dia itu akan upload semua. Ya, tuh loading sampel. Dia bakal upload semuanya. Gitu. Oke, ini mana nih by the way. Hmm, nah, ya muncul ya. Tuh, ini, ini kita, ini namain lagi pipit. Yang kedua, untuk yang merpati juga sama. Begitu. Kita klik upload. Kita pilih import image from Google Drive. Lalu cari kita foldernya. Merpati. Oh, ya, coba cari gini ya. Burung merpati. Oke, kayaknya aku belum pernah buka. Coba kita buka dulu. Dari platform. Bentar. ya Hmm, coba kita buka dulu ini, jadi biar ada ya, biar muncul. Jadi gitu ya, kalau kalian belum pernah buka pakai akun Google kalian, nanti nggak muncul ya. Ini kita coba masuk dulu ke Murung Merpati. Oke, ini, ini kalau kita udah masuk, kita bisa akses nih sekarang. Coba kita cari lagi sini, Merpati. Oke, coba kita X dulu tunggu dia loading. Oke, teman-teman bisa bisa coba sekarang ya. Silakan bisa bisa coba sekarang, nggak perlu nunggu aku. Kalau sudah boleh share screen. Ini kita bisa cari lagi sini ada Merpati ya. Nah, Merpati nih. Merpati kita klik, klik lagi select. Gitu. Oke, kalau sudah upload silakan boleh share screen ya. Oke okay, bagus. Kalau kak ini seru ngapain ya kak? Siapa nih Albar? Oke, okay. bentar-bentar. Hmm, aku coba ambil linknya dulu ya bentar ya. Oke okay, Albar, coba buka chat zoom dulu. Sama buka dulu itu ya tuh, buka dulu Google Drive tersebut. Oke. Okay. Habis buka Google Drive, silakan buka link yang di bawahnya. Oke, okay, buka dulu Google Drive-nya. Albar dengerin dulu. Buka dulu Google Drive. Nanti di sana tuh ada ada dua folder ya. Merpati sama Pipit, kamu klik dua-duanya. Jadi kamu pastikan lihat dulu gambarnya. Gitu. Ya. Yeah. Baru nanti kalau udah kamu buka link yang di bawah. Oke, okay, Jeremy sudah alfon. Oke, okay, good. Coba lihat yang lain dong, Aran, Elis, aku yakin kalian sudah untuk upload gambarnya. Lihat dulu. Oke, abad. Terus Hafid. Oke. Good. Coba, coba yang lain. nanti Irsyad. Albar kalau udah buka yang link yang bawah. Boleh saya screen aja dulu. Oke, okay, bagus. Oke, okay, jangan lu kita train ya. Oke, okay, jangan lu kita train, tapi nggak apa, apa Kalau di nanti udah di train juga, ini kabar. Okay, klik uh, image projector. Oke, okay, mic masih loading gambarnya. Oke, okay, aran udah. Oke, okay. ya, klik yang kiri. Nah, itu kamu uh, namain dulu tuh kelas satunya pipit, kelas 2 nya merpati, tapi harus kecil semua. Oke, okay, terus kamu klik tombol upload. Terus klik yang import image from Google Drive. Nah, kamu bolehin dulu autentikasinya, silakan. Yang ini, Kak. Enggak, aku nggak bisa lihat. Coba, sorry, saya screen-nya layarnya semua dulu. Oke, okay, dan nanti. Oke, okay, yang lain boleh saya lagi ya yang udah upload ya. Oke, abar keren kalau screen-nya bisa semua layar ya jadi aku bisa lihat. Oke, udah bagus tuh. Nah, kamu search coba di search itu di atas ada merpati pipit coba cari itu. Nah, ada kan ya pipit. Merpati ada kan? Nah, klik merpati tuh. Oke, nah kan kamu kan tadi kliknya di burung pipit ya? Nah, berarti pipit ya. Gitu ya caranya ya. Nah, terus biar semuanya klik yang atas dulu, scroll ke bawah, tekan shift, klik. Oh. Tekan shift dulu baru klik yang bawah gitu. Ya. Yeah itu sama ya sama yang merpati juga kayak gitu Albar ya paham nggak caranya saya tekan shift baru uh, coba ulang lagi coba klik klik dulu yang atas kali terus scroll ke bawah tekan shift baru klik yang bawah nah gitu okay. klik select gitu ya list oke okay. Albar yang merpati bisa sendiri ya oke okay, no. oke okay, semua sekarang gini kalau sudah kita bisa train our model ya kita bisa latih model kita nah artinya seperti apa nah kita bisa menentukan dulu di sini ada parameter-parameternya epoch menandakan banyaknya latihan jadi kita sekali latihan itu melatih semua itu berapa kali jadi ini kan ada 7 tambah 6 berapa tuh 7 tambah 6 itu berapa sih eh uh, bukan 13 13 dikali 50 gitu kan ya enggak Nah, 13 kali 50. Nah, berapa tuh? kita, gitu. Nah, jadi 13 kali 50. Nah, kalau semakin lama, semakin presisi. Namun, perlu diingat ya. Kalau kebanyakan nanti modelnya itu dia overfitting. Tahu nggak overfitting? Jadi, dia tuh cuma kenal gambar ini doang. Jadi kalau kalian masukin gambar burung pipit di depan rumah kalian, dia nggak bakal tahu. Karena dia tuh cuma kenal ini aja. ya. Jadi udah 50 paling pas lah. Lalu batch size, batch size itu dia menentukan kita pingin sekali latihan tuh berapa sih gambarnya gitu ya. Nah, karena di sini itu cuma ada 13, ya udah 16 aja. Ya. Gitu. Jadi biar semuanya sekaligus deh. atau kali epoch semuanya. Lalu ada learning rate. Learning rate itu adalah uh, parameter yang digunakan untuk AI-nya tuh mencari ya mencari uh, nilai ini nih. Mencari nilai selanjutnya untuk menentukan Fitur-fiturnya, jadi contoh gini, misalnya AI itu udah dapetin gambar paruhnya nih. Nah, supaya dia bisa belajar gambar paruh lagi, ini learning rate-nya harus sesuai. Supaya kalau misalnya kebanyakan, nanti dia dari paruh malah lompat ke buntut. Ya, gitu. Kalau misalnya learning rate-nya terlalu kecil, dia dari paruh malah geser dikit doang ke hidung. Ya, kan kita nggak mau kayak gitu ya, pengen di paruh aja. Tepat. Jadi, learning rate-nya bisa pakai rekomendasi. Kalau sudah ngapain kita bisa klik train model kita gitu. ya kita bisa klik train model nah ini tergantung komputer ya kadang lama kadang cepat ya bisa diklik aja Oke, nah ini ada tulisannya di sini katanya don't switch Tab jadi kalian jangan pindah tabs ketika sedang pelatihan. Oke, okay? nah udah selesai ini. Oke, okay. nah kalau sudah selesai kalian bisa perhatikannya di sini. Oke, okay, udah selesai belum nih latihannya teman-teman yang lain? Ada yang cepat, ada yang lama ya, tergantung internet dan juga komputernya. Tapi sih. Kalau nggak salah, ini tuh dia pakai cloud, jadi komputer kita tuh nggak mempengaruhi sebenarnya. Paling RAM ya, kalau RAM mempengaruhi ya, karena kan browser pakai RAM. Tapi kalau internetnya bagus sih aman ya, bisa cepat ya. Oke, nah mungkin yang masih nunggu training sambil perhatikan dulu. Nah gimana kah untuk testingnya? Gini untuk testingnya, aku bakal kirim gambar di kolom chat, bisa kalian pakai gambarnya. Oke? aku punya aku nggak bisa dibuka, maksudnya gimana Mike nya bisa dibuka Mike? udah udah solve belum Mike udah oke okay. <tuh> oke okay, gini ya lihat aku bakal kayak kirim gambar ke kalian uh, gambarnya ada tiga ada empat atau lima gambarnya tapi ini uh, gambarnya cukup menantang ya untuk menguji ketepatan model kalian gitu jadi san di sini aku bakal coba kasih bentar mana ya gambar testingnya ya gambar tes It, sebentar dulu oke sepertinya gambar tes sebentar hmm, gambar testing hati-hati mana ya oke sepertinya gambar oh ada datang di sini bentar Aduh, sorry sorry mana ya sebentar ya aku bakal kirimkan gambarnya dulu merpati oh, sama pipit buat uji coba pati dan pipit oke okay, sepertinya aku hapus deh gambar gitu deh nggak apa begini gini nih kalian bisa searching di google dulu ya buat gambarnya ini aku coba contohin dulu ya ini searching misalnya gambar burung pipit apapun ya bebas misalnya cari di pinterest ataupun dimanapun ya saya burung pipit burung pipit contoh Ya, kemudian kita cari gambarnya. Nah, ini gambarnya mana nih? Yang ini nih misalnya nih. Nah, kemudian kita klik download saja. Oke, sebentar. mana nih gambarnya? Oke, kita bisa klik don save image as kan, seperti biasa. Lalu kita simpan di folder yang kalian ingat ya. Saya kalian simpan di pictures, misalnya kalian simpan di dokumen, terserah. Oke? Nah, setelah itu Nah, setelah itu kalian bisa upload gambarnya ke Google Teachable mesin. Ya. Oke, sebentar aku uh, hang sedikit laptopnya. Kalian bisa cari gambarnya di uh, Google lalu kemudian bisa upload ya. Nah, uploadnya kayak gimana sih? Bentar nih aku coba uh, simpan dulu gambarnya di pictures ya. Nih di pictures namanya burung pipit. Burung pipit testing. Burung pipit tes, misalnya gitu. Nah, pertama gini, pertama inputnya jangan e, webcam ya, ini kan inputnya on, pastikan inputnya on dulu, perhatikan. Lalu jangan webcam, kita ganti jadi file. Oke, jadi jangan webcam ya, kita ganti jadi file. Kemudian ini kita bisa pilih choose image from your files. Oke, lalu kalian bisa masukin gambar yang udah kalian download tadi. Contohnya mana tadi gambar burung pipit ya aku simpen burung pipit bbbb burung mana nih burung pipit bu bukti-bukti Oh ini dia burung pipit ya oke okay. sip nah kemudian tuh dia nanti bakal menebak ini burung apa nih Oh ini burung pipit 100% katanya gitu ya oke okay. nantinya ini modelnya sudah presisi tapi jangan senang dulu kalau coba cari gambar yang sembunyi nih kayak hidden Sparrow misalnya Sparrow kan burung pipik ya nah misalnya ini nih coba yang hidden ya nah ini nih misalnya nih yang tutupan sama ranting-ranting gitu nah coba kalian download oke kalian bisa download, save image as ah, setelah aku coba matiin dulu extensinya bentar ya uh, extensinya coba kita disable dulu bentar Nah silakan kalian ini ya silakan untuk uh, coba download misalnya kalian download, kemudian bisa download kalian simpan di pictures lagi ya misalnya burung burung pipit tes 2, Nah untuk kalian coba upload lagi. Nah tapi setelah burung pipit nah kali kalian cobain juga burung merpati, gitu. Nah, sip ini katanya tuh. Di dia tebak bahwa burung pipitnya 92% ya, sedangkan burung merpatinya 8%. Oke, silakan dicoba semua. Kalau sudah boleh saya screen coba saya cobain burung merpati sama burung pipit juga, boleh. Let's go. Coba ya. mungkin kalau yang mau gambar aku coba kirim di mana nih gambarnya ya. Coba. Nah, kalau misalnya Modelnya kurang presisi, artinya kalian perlu latih lagi. Artinya kalian perlu kasih gambar lagi ya. Kalian bisa tambahin gambar dari Google. Kalian bisa masukin ke sini. Masukin ke sini nih sama kalian. Lalu kalian bisa train lagi, gitu. Oke, kalian bisa train lagi. Saya masukin saya kayak ini jadi 15 gambar, manpati juga jadi 15 gambar. Lalu kemudian kalian train ulang, gitu. Coba silakan Mike, Denanta, Albar, Jeremy, Elis. Coba aku lihat dulu. Kira-kira presisi nggak model kalian? Ya, untuk gambarnya sih nggak bisa searching di Google aja ya. Ya, merpati itu pasti bahasa Inggrisnya merpati itu pigeon ya. Kok oh, mana ini sih? Eh, hidden pigeon. dan pigeon on the tree. Nah, ini bisa nggak nih disebak ya kalau burung merpatinya kayak gini. Nah, coba. Bisa kalian cobain ya. Oke, ada Denanta yang udah coba dulu. Oke, nice. Cukup presisi. Aku bakal coba tantang ya. Aku bakal kasih tantangan. Buat kalian, aku bakal kirim gambar yang agak susah. Oke. Bisa nggak modelnya tebak? Nih. Ini kan burung merpati nih. Coba aku save. Bisa nggak nih ditebak sama model kalian? Ya, aku kirim di kolom chat ya gambarnya. Kalian bisa uh, download gambarnya untuk testing. Ya, aku kirim di kolom chat gambar yang sulit. Merpati tes mana nih? merpati tes. Kak. Ya, kenapa? Kok model aku bilang uh, burung pipit 90, 98% terus, Pak? Pak? Ya, coba lihat sini. Coba yang lain kalau sudah cobain boleh saya screen dong. No? Yang ini pertama aku import dia bilang 98%. delapan persen. Aku ini arannya aran Gambarnya mana? Kok gak kelihatan ya gambar ini? Di gambar di samplesnya cuma tujuh. Eh ini nggak kelihatan sorry. Nggak tahu dia kemana kak. Oh itu ada ya? Oh nggak ke load kayaknya. Oh ya nggak ke loading kayaknya koneksinya bentar. Coba aku lihat dulu. Bibit ya berarti modelnya bagus dong kalau kayak gitu. Aman ya? Tapi kalau coba... ganti ke sini pak. coba lagi. Berarti dia tetap Oh oke, okay. nah, hmm. tapi ini kok kalau, kalau di-refresh dia ngulang nih sebentar Aku udah ya, tung coba jangan dulu di-refresh di ARAN, di coba di-save dulu nih, klik ini ARAN, coba klik yang titik 3, garis 3, ada gak garis, -garis 3 yang sampai coba mesin, nah kemudian kamu klik uh, save dulu, save project to drive coba, habis di-save baru di-refresh ya, habis di-refresh di-train lagi oke okay nama model apa gitu model burung gitu misalnya Oke okay, next. Nah, habis next baru coba. Lihat dong Alfon, Mike Hafid Abad Elis Z hasilnya coba. Nah, coba di-refresh lagi arah refresh kamu cobain. Mike. Oke. Okay. Sekarang hitam semua Kak dia. Modelnya eh, Apa? Tunggu dulu aja. Oke, tunggu tunggu dulu aja. Okay. Tunggu, tunggu, tunggu dulu aja Aran. Oke, Mike masih load, Z juga masih loading, Albar masih loading. Oke, Albar itu itu burung apa Albar? Harusnya itu burung pipit ya? Iya, ini nah, harusnya burung pipit, tapi kalau burung Oke, nah berarti datanya kurang ya. Ah, kamu bisa searching di Google untuk cari gambar burung pipit yang kecil, tapi jangan yang kayak gini gambarnya. Ini kan gambar testing ya. Jangan dipakai berarti. Coba cari gambar burung pipit yang lain gitu. Sama begitu pun gambar okay. burung pati ya. Jadi coba dikuatkan gitu gambarnya. Oke, okay, terus Alfonsus. Oke, okay, 50% ya. ya. Itu harusnya tuh burung merpati itu harusnya. Nah, berarti ketahuan ya bahwa belum terlalu presisi nih modelnya. Berarti Alfon bisa tambahin lagi gambar-gambarnya dari internet, Alfon bisa download gambar burung pipit dan burung merpati yang banyak. Kamu bisa upload ke sini, Alfon. Lalu di-train lagi, ya. paham nggak? Itu Alfon ya, mana Alfon? Iya nggak? Iya uh, nggak. Ya. Oke, okay, Jeremy. Oke, tugasnya cobain dulu gambar dari aku tuh. Oke, nah ini pipit ya. Ini harusnya tuh burung merpati uh, siapa? Jeremy. Nah, jadi cobain. Berarti kamu tugasnya adalah mencari gambar burung merpati yang warnanya tuh gak biru. Dan sama juga, cari gambar burung pipit yang lebih jelas lagi. Nanti udah dapat gambarnya misalnya 5. Masing-masing 5 tuh. Jeremy, Kau masukin ke dalam sini. Ya, masukin ke setiap kelasnya. Lalu train ulang. Begitu Jeremy. Oke? Paham Jeremy? Abah Coba let's check punya abad. Oke okay, abad. Wah ini sama nih ketuker abad. Ini harusnya burung burung merpati ya. Harusnya burung merpati. Coba berarti coba tambah lagi. Oke okay, coba tambah lagi gambar burung merpati dan burung pipitnya. Di upload lagi. Habis di upload. Kemudian kalian bisa latih ulang. Mike juga sama ya. Aran belum hafid juga sama ya. Oke. Okay. Aran coba di train dulu aja Aran. Train, klik train model. Nah, ini coba aku aku cobain nih ya. kalau aku sama enggak sih dengan kalian? Apakah sama atau enggak ya? Coba kita upload gambar yang tadi. Oke sama ya aku juga tuh, ini dianggapnya burung pipit, padahal itu burung merpati. Artinya tugasnya adalah kan cari coba burung-burung pigeon kayak gini nih, saya kayak black atau, atau enggak brown pigeon ya, brown pigeon gitu. Nah kalian coba cari, oke. Nah kemudian kalian download, habis download kalian coba upload ke sini. Cara uploadnya bisa klik tombol upload. Kemudian klik ini choose image from your files. Jadi kita upload dari lokal komputer kita. Begitu pun burung pipitnya coba kalian cari juga burung pipit yang lain misalnya kayak burung pipit yang tersembunyi di dalam semak-semak dan lain sebagainya. Supaya nanti modelnya jadi lebih kuat lagi. Ini kan sudah terbukti ya bahwa dia salah nih, salah nebak modelnya. Yang harusnya itu burung merpati malah jadi burung pipit. Gitu ya. Coba, silakan Z. Mike, cobain di edit lagi ya. Di edit lagi. Coba aku tunggu. Nanti jam 20 lebih 10 coba subscribe lagi semua. Oke. Okay? silakan Silahkan tugasnya sekarang adalah untuk memperbaiki model kalian sampai gambar yang aku kasih tadi itu dianggap burung merpati minimal 70% lah. Ya, minimal gambar yang aku kasih itu merpati 70%. Oke. Okay? Coba kalian lengkapin lagi modelnya. Caranya kayak tadi udah aku jelasin ya. Apa gambarnya di sini? Di setiap kelasnya, kemudian kalian bisa klik train. Gitu, kamu modifikasi ini boleh nggak? Boleh ya. Saya kalau gambarnya banyak, buat size-nya bisa 32. Boleh. Kemudian, ipoknya mau nambahin dikit lah. epoch-nya misalnya jadi 80, misalnya bisa juga ya. Nah, bebas, kalian bisa modifikasi ya. Silakan, teman-teman. Yang udah boleh eh, screen, yang sekiranya udah 70 persen, ada nggak kira-kira? Ini kan gambarnya mirip banget ya? Ini merpati tapi kayak pipit. Kak, kok punya saya masih nggak mau apa dia? Kak? Coba boleh saya screen lagi nggak, tak Eh, Denanta sorry Denanta, kok Denanta sih? Aran, Aran sorry. Ya, ternyata boleh coba itu ya dibuat dulu modelnya supaya presisi. Kan tadi belum tepat kan nebaknya? Masih salah kan nebaknya? Nah, coba itu gambar yang aku kirim harus merpati. Tapi syaratnya ini gambarnya nggak boleh dimasukin ke pelatihan ya. Di gambar yang aku kirim itu nggak boleh dijadiin gambar buat training modelnya. Itu namanya cheating. Oke, okay? jangan. Namanya menipu AI-nya itu, jangan ya masih nggak ada ya bentar aku coba udah deh. coba kak aku udah coba buat kayak uh, new project baru aku udah buat mm -hmm. uh, upload file dia hilang lagi lalu ini nggak mau outputnya coba pakai pakai Google coba. Chrome boleh nggak Aran uh, browsernya okay. ya coba ulangi ya tapi pakai akun Google yang sama supaya nggak hilang ini si Google Drive-nya ya coba yang pakai Google dulu Aran ya pakai Google Chrome ya Stop. eh hey, cobain cobain Jenanta siapa lagi nih Elis ada yang udah berhasil belum nih aku juga ikut-ikut nyobain -ikut deh sebentar ya pada gambar pigeonnya yang banyak makan silakan ya aku juga ikut cobain nyari ini ini uh, masih lama ya dia lagi training Oke, okay, cobain kalau kita cek lagi dia betul nggak ya? Akan dicoba kalau sudah boleh, sesuaikan aja. Ini betul katanya burung pipit. Dia semakin yakin dengan burung pipit, tapi kalau yang merpati, aku belum coba. Ini merpatinya, merpati, merpati. Oke, masih burung pipit ternyata, tapi udah lumayan turun nih ya. Nah, cobain kalau kita masukin gambar merpati coklat ya, siapa tahu dia jadi lebih presisi. Merpati coklat Oke, kalau udah kita train lagi Silahkan, boleh cobain ya Semua teman-teman Aku pengen lihat dulu nih yang udah Oke, aku saran cobain Kalian nambahin gambar merpati coklat nah. Kamu udah ada nanta? Nyobain ya cobain dulu. Jadi intinya tuh gambar yang aku kirim itu cobain jadi presisi. Coba bisa nggak? Minimalnya 70% lah yang aku kirim di kolom chat ya itu. Yang merpati kecil sedang bersembunyi. Nah, cobain. ya ada ada yang bisa ayo ini challenge buat teman-teman semua pokoknya intinya tuh kalian harus memperbanyak si gambar pelatihannya ya jadi coba bikin berbeda gitu kan ada kan burung merpati yang coklat yang warna abu kan ada ya oke ini coba aku cobain lagi ya Ini betul nggak nih? Ini kalau ini dia dianggap burung pipit banget 100%. Kalau misalnya yang merpati coba kita cek ya. Oke, masih sama ya sama berarti belum terlalu banyak berubah. Oke, berarti kita perlu banyakin ini ya. Perlu ngebanyakin lagi gambar. Kayak gini berarti coba itu warna burung merpatinya warna apa nih? Warna keabu-abuan ya. Warna uh, soft brown. Oke, light brown tuh. Light brown pigeon. Nah, kayak gini nih. Oke, itu kan ada ya banyak ya. Habis saya cobain tuh. Ini kan light brown ya. Nah ini kan persis kayak tadi tuh. Tadi nah, download aja. pokoknya ini nih yang yang close up kayak gini nih bisa dipakai sama teman-teman semua tuh. Kalian download, save image as. Kalian coba lagi buat data trainingnya. saya coba upload lagi. Oke, aku pengen lihat ini dong. Coba lihat dong, teman-teman yang lain. Coba mungkin boleh share screen semuanya. Pengen lihat udah, udah nambahin berapa gambar, coba pengen lihat dulu. Silahkan, share screen semuanya. Aku pengen lihat udah nambahin berapa gambar nih. Coba boleh saksin start saya dong? Saya start saksin dulu. Oke, okay, dulu nih. Lagi ngapain? Oke, okay, coba cek dulu dong. Merpatinya 17 ya. Nah, sudah. Oke, okay. betul. Good. Tapi nanti bisa diinihin Hafid ya. Disamain, diseimbangin. Saya kalau merpati 15, kan ini kan hampir setengahnya tuh. Nggak adil dong. Ya nggak sih? Sebaiknya nah, cobain kamu gambar burung pipitnya juga diseimbangin minimalnya 12 deh, Hafid. Ya, diseimbang. Jangan terlalu banyak. Jangan terlalu jauh. Gitu. Jadi kamu bisa nambahin 5 lagi nih. Buat gambar burung pipitnya. Tapi ini udah udah bagus ya. Udah bagus. Keren. Oke. Okay, Tapi di mantap... sini itu. Kalau kalau kasih hmm? gambar burung pipit nanti malah dia salah gitu loh. Ya, makanya gini. Uh, jadi cobain untuk ini ya burung pipitnya itu. Misalnya 12 aja gitu. 12 atau enggak? 10. 12. Karena kan nanti kalau misalnya kita kebanyakan burung merpati nanti bias. Ya kamu tahu bias jadi kayak berpihak gitu sih AI-nya. Kayak mihak ke burung merpati aja. Ya tapi ke burung pipit dia enggak mihak gitu loh. Ya. Kayak enggak adil. Loh. Gitu. Oke. Okay? Coba tambahin misalnya kayak tambahin 5 lagi gitu Di burung pipit misalnya. Abad. Coba. Oke okay, sedikit peningkatannya abad. Tapi sama ya masih... Bias tuh, jadi bias diperpati ya. Nah, coba ke caranya gampang, kamu cari aja burung pipit yang burung pipitnya jelas banget gitu. Masukin aja ke dataset burung pipit, oke. Okay. tip Alfon, Alfon masih burung pipit ya itu ya. Nah, kenapa tuh? Nah, pertama nih ini jangan dua kayak gini ya. Oke, jangan dua kayak gitu. Jangan dua kayak gini. Gitu, ya, coba satu aja. nah cobain tapi gambar pemerintah juga di agak-agak dibanyakin cobain lagi diulangi lagi Alfie kamu coba upload gambar yang baru eh upload, upload yang gambar yang lain terus upload gambar yang tadi oke sedikit peningkatan oke, tapi ini warna coklat ya ininya ya belum merpatinya coba yang abu Mike yang soft soft gray gitu loh Terus gambar burung pipitnya juga dibanyakin, oke? Okay? Mike, karena kan tetap warna coklat tuh. Jadi cobain gambar burung pipitnya juga dibanyakin. Jadi AI-nya makin tahu nih, oh burung pipit itu nggak hanya coklat loh. Burung pipit itu bentuknya kecil. Buntutnya harus seperti ini, gitu lah, yeah. okay, ya. Challenging, teman-teman ya. Tapi rame kok. Hanya kan kalau kita cobain testing pakai gambar yang gampang kan udah pasti ketebak Nah sekarang tantangannya itu gambar yang mirip. Bisa nggak? Ada lagi enggak? Lagi coba stesin dulu deh kalau udah cobain Jeremy Alice coba mau lihat dulu. Kalau Aran gimana, Rat? gak bisa belum Aran pakai Google Chrome? Bisa, Kak. Saya. Oke, okay. keren Jeremy tuh 85. Oke, okay. tapi cobain ini kan 17 sama 3 tuh kan jauh banget ya Jeremy beda enam gambar. Coba kamu cari lagi Jeremy gambar burung pipit yang jelas banget burung pipit gitu loh. Ya, jadi nanti bisa dimasukin ke sini. Oke. Okay. Jadi minimal mendekati tiga 13 sama eh 10 misalnya nggak apa-apa. Tuh, jadi nambah tiga lagi tuh. Oke. Okay. Sama tadi Hafid juga. Jadi, coba dibikin mendekati. Jadi yang yang udah sukses tadi coba mendekati ya. Ini kan kayak aku nih, jauhnya kan cuma 9 sama 7 doang. Dia kan enggak jauh banget kan cuma beda 2. Ya enggak. Jadi cobain misalnya 13 sama 10 boleh, 15 sama 12 boleh. Jadi jangan terlalu jauh bedanya. Elis, coba lihat dong Elis sudah belum Elis nih. Elis sama siapa nih aku belum cek. Elis terus tadi Denanta juga aku belum cek lagi nih. Sama Z mana nih Z? Aku belum cek lagi. Oke, Elis 80%. Oke, okay, udah lumayan mendekati 12 dan 18 ya. Oke, okay, nice. Uh, itu belum itu belum di-update YouTube channel Oh, belum di-update. Oke, okay, cepat. Ayo, kalau okay, kalau ini iya. tadi bekas yang mana nih? Oh, bekas ini yang bekas. tadi ini ya masih 7. Oh enggak, ininya aku ada tambahin? Aku lupa berapa kayak 12-an <laughs> Lebih. Oh, oke okay, oke. Okay. Oh, tadi pas 12 sama 12 tuh gini hasilnya. Yang bawahnya kayak yeah. eh, lebih dari dua yang ini masih jadi imbang jadi belum seimbang oh kita jadi coba coba lagi deh coba tren lagi deh coba ini udah main seimbang nih coba <tuh> oke kita coba lagi ya ini misalnya nih Gimana hasilnya? Aku oh, enggak tahu nih. Coba coba dulu. Kayak gini kan. Oh. Bentar, sebentar, Denanta. Oke, mana coba lihat dulu Denanta boleh? Oke, masih pipit ya. Oke, ini berarti coba lihat dulu. Tapi ini yang abu banget ya. Coba cari yang agak coklat Denanta burung merpatinya. Jadi, abunya tuh kayak ini loh Denanta, light brown gitu gimana ya nyebutnya ini kayak abu tapi kayak coklat gitu loh like brown ya ini tapi burung pipitnya udah udah betul dan nanti jadi gini dan nanti itu yang burung yang merpatinya yang abu kamu hapus lagi aja gitu ya kamu hapus kamu tambahin pakai yang coklat nah ini udah mendekati nih Mike oke 70% mantap lah ya keren oke good Mike boleh submit coba yang saya skin kalau udah 70% boleh waduh ini jadi pipitnya jadi, -jadi banyak ya Alice ya Iya, kayaknya udah Hmm. Coba kurangin merpatinya yang coklat, jangan terlalu banyak. Coba. Kurangin merpatinya yang coklat. Yang coklat itu kan yang coklatnya kan terlalu banyak. Jadi hmm. eh, jadi dia kurang kenal sama yang abunya gitu loh. Hmm. Cobain lagi ya. Uh, aku cobain lagi sebentar. Oke okay, mungkin satu menit lagi kita coba ini aja, coba sapin aja nggak apa-apa. Oke, okay, sebentar dulu, coba cek lagi, coba lagi. Di mana ya burung pipit? Burung pipit udah agak sedikit mendekati, mendekati merpati. Coba cek burung merpati yang tadi. Oke, okay, tuh sedikit mendekati tuh. Padahal aku cuma nambahin dua, tiga doang, tuh. yang murung merpati warna putih. Tapi dia kayak gini ya, close gitu ya. Terus kemudian burung merpati abu kayak gini sama yang coklat, tuh, lumayan ya, naik tuh sekarang. Oke, okay, gitu. Udah. Oke okay, teman-teman semua, terima kasih guys. Terima kasih teman-teman buat effortnya keren. Jadi eh, itu prinsipnya ya mau melatih apapun jadi eh, kalau kita ngetesnya pakai gambar yang gampang itu itu nggak sesuai sama ini ya sama realita di dunia nyata karena kan kadang itu orang itu kan ketika menggunakan sebuah produk nih mereka tuh kan di mana aja dipakainya ya misalnya nih kita kan membuat sebuah aplikasi untuk membedakan burung pipit dan burung merpati supaya kita bisa tahu makanannya apa ya nggak contoh kayak gitu kan nah tapi kan orang lain itu kan dia makanya tuh nggak mungkin dia mencari burung pipit yang backgroundnya tuh putih nggak mungkin kan dia pasti ngefotonya tuh burung pipitnya di mana aja ada yang di pohon ada yang lagi terbang nah itu kan susah ya makanya kita harus pastikan bahwa model kita itu bisa mengatasi masalah tersebut begitu teman-teman oke sekarang silakan coba di submit dulu aja ke halaman berikutnya halaman 5. ya oke nah gini sekarang, eh, by the way, halaman 5 itu PR-nya, jadi kita di-stay dulu di halaman 4, maaf. Oke, halaman 4 aja, ya. Jangan sampai ke halaman 5, karena halaman 5 itu PR. Jadi gini, sekarang di halaman keempat, eh, itu kalian bisa coba untuk simpan ya, project ini. Jadi caranya seperti apa? Coba perhatikan dulu semuanya, boleh? Perhatikan dulu ya, biar tahu cara menyimpannya, karena kalau nggak disimpan nanti hilang projectnya Sedangkan minggu depan kita bakal pakai project ini lagi. Ini caranya. Kalian bisa klik dulu yang garis tiga ini, yang burger button ini. Kemudian kalian bisa klik save project to drive. Ya, klik save project to drive. Nah, kemudian kalian bisa kasih nama. Bebas namanya misalnya pingin eh, pipit merpati gitu ya. Namanya pipit merpati nama projectnya. Oke, okay, nah kemudian kita klik tombol next. Nah, nanti dia bakal nge-saving ke Google Drive gitu. Nah, kemudian kalian bisa klik "Open in Drive" ya, klik "Open in Drive". Nah, nanti kalian model itu bakal disimpan di drive. Oke, okay. caranya kalian bisa share untuk linknya itu bisa disimpan oleh kalian. Kalian bisa klik, klik tombol share, kemudian. Kalian bisa klik yang ini lagi ya, seperti biasa kita jangan restricted, tapi kita pilihnya anyone with the link. Kemudian kita bisa klik copy link, lalu kita klik done. Nah, kemudian kalian bisa simpan di platform, di halaman 4 di bagian chatnya. Lalu kalian bisa klik enter aja. Oke, okay. yang sudah, ingat-ingat lagi caranya ya. Pertama, klik yang garis 3, kemudian klik save project to drive. Nanti kalau sudah, kasih nama, aplikasi nama kalian pilih open in drive nah setelah di open di google drive kalian klik share lalu ganti aksesnya jadi anyone with the link dan klik copy link kemudian disimpan di platform halaman 4 di bagian chatnya oke aku pingin lihat yang udah coba boleh subscribe ya yang udah dapat linknya boleh bagikan halaman 4 nya silahkan Oke, good Mike, thank you Mike. Oke, okay, kemudian di sini oh, oke okay, Mike sama Jeremy sudah ya. Oke, okay, makasih. Silakan nyalain, boleh share screen kalau sudah. abad terus Alfonsus Albar, mana nih Albar? dicat chat yang di kiri tuh tapi nanti pakai platform baru Albar ya oke klik tombol share aja udah kan klik tombol share hafid oke bagus coba lihat yang lain na irsyad elis aran tadi gimana Kak? sorry gimana nanti uh, tadi gimana uh, uh, linknya atau save nya uh, save nya oh save nya di sini aja nih di garis 3, terus klik ini save project to drive nanti setelah kamu kasih nama setelah kamu save dia bakal ada tombol open project in drive nanti kamu bisa buka di google drive baru kamu bisa bagikan linknya gitu udah nanti paham nggak? Oke, okay. 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 Coba lihat punya Z, Z. Coba lihat Z, Irshad, Alfonso. Coba lihat linknya sudah belum? Sudah, kan? Nggak? Lagi. Telepon tadi udah ya? Oh, udah. Sorry. Nah. Oke, okay, Z, Coba mana link-nya, Z, bagikan Udah dibagikan belum? Ke platform. Oke. Okay, thank you, Z. Ya, abar tadi udah. Siapa yang belum? Yang belum share mungkin selain Denanta? lagi coba yang udah, udah boleh screen ya. Alice. Oke, okay, thank you Alice. Oke okay, dan nanti sudah oke okay. thank you good, irsia mana irsia lihat irsyad Alan udah belum arat linknya coba lihat lihat link Google Drive-nya Aku lagi mengupdate apa kak samples? jadi belum aku save. Oh, oke. Okay. Tapi caranya aku tahu kak. Boleh. Oke, oke. ya mungkin waktu 3 menit menitnya aku bakal pakai buat jelasin PR. -nya. Jadi PR yang pertama. Jadi minggu depan itu kita akan coba untuk menerapkan model ini ke Google ke Google Colab. Jadi nanti kita bakal download modelnya, kita upload ke Google Colab lalu kita gunakan untuk kita kode. Jadi nanti itu dia nggak hanya ngasih tahu bahwa ini tuh burung merpati, burung pipit nggak, tapi dia tuh nanti bakal ngasih tahu ini burung pipit, makanannya apa, berapa habitatnya di dunia tuh berapa persen lagi, lalu dia tinggalnya di mana. Nanti kita bakal kasih tahu info informasi seperti itu, ya. Jadi nanti itu kita bakal kasih info-info ya yang banyak tidak hanya memberikan persentase saja. Nanti itu kita kasih persentasenya berapa, makanannya apa, habitatnya di mana, gitu ya. Nah, maka supaya lebih keren lagi, ya. Dan ini sangat penting ya supaya unik. Jadi setiap orang beda-beda, nggak sama, ya. Misalnya Mike punya variasi yang berbeda, Aran, Elis juga punya variasi yang berbeda. Caranya gimana? Coba kalian tambahkan lagi kelas baru. Contohnya nih burung perkutut. Nih, perkutut ya. Nah, setelah itu kalian klik tombol upload. Lalu kalian bisa download gambarnya di internet aja. Ya, sama ini ya. inget ya aturannya. Ya kan 7, Nah, berarti sama ini ya. Saya kayak 8 ataupun 10. yang deket-deket nilainya. Oke, nah ini aku udah simpan gurung berkutut Contohnya nih ada 6. Nah, ini bisa kita open. Nah, setelah itu kita train lagi. Gitu ya. Oke, jadi Habis di train, jangan lupa kita save. Oke, okay, setelah di train, jangan lupa di save. Supaya nanti minggu depan kita bisa cek lagi. Setelah itu, kita bisa gunakan untuk kita kode di Google. Colab begitu ya, jadi tugasnya mudah sekali. Cukup tambah lagi, kelas baru boleh satu, boleh dua, boleh tiga, terserah kalian ya. Oke, okay. tambah lagi kelas baru, dan kalian bisa train. Habis di train, kalian bisa save gitu ya setelah kalian train kalian bisa save lagi nanti dia bakal saving projectnya ke drive secara otoma, otomatis begitu ada pertanyaan dulu nggak nih ada pertanyaan dulu nggak nggak ada jadi tinggal ditambahin aja kelasnya gitu. Betul, tambahin aja kelasnya, train lalu save gitu. Kalau mau uji coba dulu boleh. Gitu dan nanti. Ya. Nanti uh, Tadi yang Kak bilang Google Colab itu buat dipakai kapan? Oh, minggu depan. Nanti minggu depan kita coba download modelnya. Nanti kita download dari sini nih. Kita klik export model. Nanti kita pilih TensorFlow gitu ya. Lalu kita nanti klik pilih, pilih ini. Tapi nanti itu minggu depan. Mbak bareng-bareng. Jadi hmm. yang sekarang coba dulu aja di Google Stitchable Machine. Jadi kalau kamu pengen cek uh, modelnya bener gak sih nebaknya, nah cek dulu di sini gitu dan nanti. Jadi pokoknya ketika modelnya tuh pengen dipakai di kode tuh udah harus bener-bener bagus. Jadi kalau buat ngetesting untuk uji coba kita simpan di sini. Kita coba di sini gitu dan nanti. Paham? Okay. Ya, jadi sekarang tugasnya nambahin kelas aja. Ada yang mau nanya lagi nggak? ada Oke. Okay. Ya, yeah. oke okay, teman-teman semua, terima kasih sudah hadir di kelas kita hari ini. Keren banget ya semuanya. Oke, okay, mari kita rangkum dulu pelajaran kita hari ini. Oke, okay, jadi hari ini itu kita yaitu membuat ya sebuah alat klasifikasi untuk mengklasifikasikan burung pipit dan burung merpati yang sebenarnya nanti minggu depan kita akan coba terapkan di Google Colab. Untuk membuat sebuah aplikasi keren yang bakal merekomendasikan makanan untuk burung-burung tersebut. ya. Nah, coba. Aku tanya lagi, mungkin. Ke Hafid, apa kita perlukan untuk melatih model komputer vision? Uh, halo, ini suaranya kedengeran. Ya, kedengeran. kedengeran. Uh, tadi apa yang diperlukan ya? Ya, apa yang diperlukan? gambar, itu data set terus. Uh, tadi apa lagi ya? ya oke. modelnya apa? gitu. modelnya betul ya data set dan juga modelnya. begitu. coba. nah kira-kira nih aku pingin uh, albar coba albar bisa deh berimajinasi kira-kira teknologi kayak gini kerennya diaplikasikan di mana? ya gimana? Kah? coba aku pengen tanya teknologi seperti ini kerennya tuh diaplikasikan di mana cuy buat mencari informasi sih kak oke contohnya gimana tuh mencari informasi apa ini kan sebenarnya AI tapi kalau misal dikembangkan lagi berarti bisa menjadi AI yang lebih gede lagi sih oke contohnya gini saya kayak kita ngefotoin beruang misalnya nanti kita bisa bikin aplikasi supaya ngasih tahu informasi tentang beruang tersebut bisa ya atau misalnya kayak kita ini nih punya pertambangan ikan ya punya tambak ikan tuh jadi dengan AI itu kita bisa pakai kamera di bawah laut di bawah kolam kita tuh kita bisa ngitung tuh oh kita punya ikan nila berapa ikan patin berapa gitu ya nah itu bisa dihitung pakai AI itu sebenarnya dengan komputer v vision gitu ya gitu oke okay. Ya, minggu depan kita bakal coba untuk menggunakan model ini di dalam kode Python. Ya, jadi siap-siap ya. Kita akan ngoding dengan serius minggu depan. Begitu, sampai jumpa lagi minggu depan semuanya. Thank you very much. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama.